Menghilangkan rasa penat usai seharian bekerja dalam pembangunan rumah tidak layak huni program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, anggota Satgas ajak anak-anak desa Taman Sari untuk bermain lompat tali dari rangkaian karet di lokasi sasaran TMMD. Usai seharian bekerja di lokasi sasaran pembangunan rumah tidak layak huni dalam program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, anggota Satgas menghilangkan penat dengan membaur bersama anak-anak, mengajak bermain lompat tali di lokasi sasaran TMMD. Sebelum bermain lompat tali, anak-anak lebih dahulu diajarkan cara merangkai tali dari susunan karet menjadi panjang. Sersan 2 Irwanto, anggota Satgas TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, mengatakan permainan lompat tali selain sarana untuk bermain, juga sebagai sarana untuk berolahraga. Buat dan atau merancang permainan karet dan sekaligus bisa dipakai untuk olahraga. Tujuannya yang pertama untuk orang bisa merangkai sendiri dan merangkai, artinya untuk merangkai permainan sendiri dan bisa juga dipakai dalam olahraga dan untuk kesehatan juga. Sersan 2 Irwanto mengatakan dengan bermain bersama akan membangun kedekatan anggota Satgas dengan anak-anak setempat. Bermain dengan Bapak TNI. Bermain apa, Dek? Lompat tali. Fadilatun Nasihah mengaku senang dapat merangkai tali hingga bermain bersama anggota TNI dan teman-temannya. Tim Liputan, Bandung TV.